Banyak cara dilakukan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024, seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi SD Negeri 95 Warabungo dengan mengikuti pawai pembangunan dan karnaval yang digelar pemerintah Kabupaten Bungo. Di bawah asuhan Ibu Rahmiati SPD selaku kepala sekolah, para murid terlihat semangat memainkan alat musik yang diturunkan pada barisan drum band dan diikuti dengan barisan majelis guru dan wali murid. Tahun ini SD Negeri 95 Warabungo ikut ambil bagian dengan menurunkan 35 peserta terbaik. Menurut Rahmiati, dalam kegiatan ini sekolahnya ingin berpartisipasi. Yang berharap kegiatan pawai pembangunan ini terus berlanjut sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri murid. Rahmiati menyebut tema yang diangkat pada pawai ini ialah kebersamaan dan kekeluargaan dengan semangat 45. Momentum HUT RI ini hendaknya dapat meningkatkan kecintaan tanah air dan para pahlawan yang telah berjuang dalam memeraih kemerdekaan bangsa. Yang berpesan agar para murid dapat meningkatkan prestasi dan mengharumkan nama sekolah. Sementara itu, Lucy Elvia SPD selaku pelatih drum band menilai semangat para peserta sangat tinggi. Ia juga berterima kasih kepada majelis guru, orang tua, dan khususnya kepala sekolah yang memberikan support kepada peserta. Siswa sendiri senang, semangat karena ada yang baru juga, jadi lebih ceria. Barunya kepala sekolah kami, terima kasih atas yang sudah diberikan kepada kami, dukungan bimbingannya juga. Kami selaku pelatih juga senang atas supportnya Ibu kepala sekolah baru. Warabungo, tim redaksi Bungo TV.